Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Sembang Penglipurlara. Okay, hari ini aku memilih lagi untuk bersembang tentang struktur dan arkitek penceritaan sebuah filem daripada negara jiran Thailand yang diberi tajuk Nang Nak Nak. Okey, impresi keseluruhan aku terhadap filem ni ianya bukanlah sebuah filem seram. Ianya adalah sebuah filem roman cinta. Okey, ianya adalah sebuah kisah cinta yang menjadikan cerita ini satu legenda di Thailand. Okey, dan itu impresi keseluruhan aku. Tak ada benda yang nak cakap lain. Dan kita teruskan dengan struktur penceritaan. Okey, siapa watak utama? Watak utama filem ini adalah Nak. Dan apa yang Nak ingin sampai? Apa yang Nak ingin capai? Jadi secara profesionalnya, Nak mahu hidup kembali dan hidup normal bersama Mak, suami dia dan anak sulung mereka. Dalamannya, Nak telah terus mencintai Mak dan memastikan Mak tidak tahu kisah sebenarnya. Dan secara luarannya, dia nak pastikan rahsianya tetap tertutup rapi dan tidak diketahui oleh Mak. Okey, jadi siapa yang ingin menghalang Nak ni? Alhamdulillah, yang terpaksa. Okey, siapa yang ingin menghalang Nak ni? Okey, yang ingin menghalang ni adalah orang kampung yang akan memberitahu segala-galanya apa yang berlaku kepada Mak, kepada Mak. Nasiblah. Dan mereka juga akan dibunuh oleh Mak kerana Mak tidak mempercayai satu pun apa yang dia cakap. So aku kat sini aku nampak twist tu, saya rasa juga kan. Untuk dia bagi emosi ya. Jadi apa akan jadi kalau dia gagal? Apa akan jadi kalau Nak gagal? Iaitu Mak akan mengetahui yang Nak dan anaknya sudah mati. Sedih lah cerita ni sebenarnya. Sebuah cerita roman cinta yang aku rasa sangat-sangat menyayat hati. So itu adalah struktur penceritaan yang sangat-sangat mudah. Tak perlu pening-pening kepala, tak perlu nak fikir-fikir panjang. Tengok kau boleh tahu kan? Tapi dia telah disulamkan dengan elemen-elemen seram, elemen-elemen yang merinding . Tapi dia sebenarnya adalah sebuah cerita roman cinta. Okey, kita teruskan dengan arkitek penceritaan filem Nang Nak. Okey, di dalam dunia yatim ni sangat simple. Dalam dunia yatim, Mak dan Nak telah terpisah dan mereka berdua berada di dalam medan peperangan, iaitu antara hidup dan mati. Okay, di dalam dunia yatim ni,
Mak telah diarahkan oleh kerajaan Siam pada waktu itu untuk berperang. Nak pada waktu itu sedang mengandung dan hidup keseorangan di pondok mereka, telah mati bersama-sama dengan anak dia. Jadi dalam dunia ini kita perlu nampak, it's a very simple lah. Tapi kerana cinta dia tu, cinta mak terhadap cinta nak, oh tu ni asyik sasul je, mak dengan nak, mak dengan kecil, cinta nak terhadap mak sehingga dia hidup kembali sebagai satu entiti. Dan pada awalnya dia tidak mengganggu siapa-siapa, dia hidup secara aman. Tapi manusia ni kan, dia punya jiwa yang tidak boleh melihat kebahagiaan orang lain. Tapi nak lihat kebahagiaan orang lain tu bagi aku pun dia macam apa langkah hantu kan. Jadi dalam dunia matim ni kita boleh lihat yang nak telah mati bersama dengan anak sulung mereka. Tapi jiwa dia, roh dia tidak sanggup berpisah dengan mak suami dia. So kita masuk dalam dunia kembara, kita tahu yang mak yang sedang berjuang di medan perang dan juga hampir mati, dan nak yang berperang untuk melahirkan anak sulungnya mati, tidak sempat melahirkan anak mereka. Jadi kita boleh lihat dalam dunia kembara ni, mak yang sedang berperang di medan perang hampir mati dalam peperangan, dan perjuangan nak yang ingin melahirkan anak tu ada satu peperangan yang dia hidup dan mati juga, namun dia gagal untuk meneruskan kehidupannya dan dia dan anak sulungnya mati dalam dunia kembara mereka. Dan ini menambahkan lagi kesan kesan psikologi. Kau memahami, kalau kau mempunyai perasaan roman cinta, kau faham the relations antara di dalam dunia kembara ni. Jadi kita teruskan dengan dunia wira, di mana kita boleh melihat iaitu nak telah mati dan jiwanya mahu hidup, dan dia sebagai satu entiti ataupun satu roh telah mengawal mak untuk mengetahui kisah sebenarnya apa yang berlaku terhadap dia yang gagal untuk hidup suatu bersalin anak sulung mereka dan dia mati. Dan so dia mengawal jiwa mak dari mengetahui kisah sebenar, dan nak telah menjadi entiti ataupun roh yang tidak tenang dan membunuh sesiapa sahaja yang ingin memberitahu mak tentang kematian dia. Jadi dalam dunia wira ni kita boleh lihat dia bukan menjadi wira dia nak ni kan, dia tidak mahu mak tahu keberadaan dia menjadi suatu entiti yang tidak tenang dan kesian, satu entiti yang mahu hidup dengan suami tercinta. So di dalam dunia syahid dengan bantuan orang kampung dan ada sama-sama, so mak telah tersedar dari sihir yang dilakukan nak ke atasnya, dan dia lari meninggalkan nak meminta bantuan Sami untuk membantu nak melepaskan diri dia. Mak akhirnya menjadi Sami demi cinta mereka. Aku tak tahulah, tapi it's satu pengorbanan yang besar bagi mak, kerana rugi lah jadi manusia kan. Bagi aku kegagalan seorang lelaki setelah mengetahui isteri dia mati tapi kerana cinta, mungkin sebab kerana cinta nak tu, dia mengambil keputusan untuk jadi Sami. So di akhir cerita filem ini, aku merumuskan filem ini adalah sebuah filem legenda yang sangat menyayat hati di antara dua insan yang saling cinta, mencintai, kasih, mengasihani. Dan takdir telah memisahkan mereka dalam sebuah peperangan jiwa yang sangat dahsyat. So, macam aku cakap tadi kan, it's a roman cinta punya process of storytelling.
Jadi ada struktur cerita Romeo and Juliet yang dia ambil untuk menguatkan dan digarap secara lembut dengan kisah legenda negara Siam ini, dan ianya adalah berdasarkan sebuah folklore kisah benar di Thailand. Jadi seperti aku cakap tadi, ianya bukanlah sebuah filem seram, namun ia adalah sebuah filem atau sebuah cerita roman cinta yang diangkat melalui genre seram. Okey, 22 tahun dahulu menonton, aku rasa 25 tahun kot aku menonton filem ni, ataupun hampir 30 tahun kot first time aku menonton filem, aku masih lagi rasa dia punya merinding dan mengasihani watak-watak yang dalam cerita ni. Namun bila ditonton sekali, aku baru sedar garapan cerita boleh disulam dengan pelbagai genre. Dan sekarang ni kalau kau melihat filem-filem Thailand, dia mengambil struktur dan arkitip filem Nang Nak ni dan dijadikan ia sebagai satu filem-filem lain. Dan di akhir cerita, kalau korang suka dengan Sembang Penglipurlara ni, korang klik subscribe, korang klik like, jangan klik dislike. Korang boleh share channel ni, korang boleh ketik notifikasi bell untuk dapatkan maklumat dan kemas kini daripada Rogue and Rebel Studio. Akhir kata, salut opera juga.